Jadi bersama kuasa dan dunia ya. Kalau bisa kita lihat di proses keseimbangan tubuh kita, di mana telinga sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, tengah, dan juga bagian dalam. Ada beberapa darinya ada sedikit tips ya. Jadi kalau biasa lagi bersihin kotoran, terutama di area lubang telinga, jangan terlalu berlebihan, cukup 2 minggu sekali saja. Karena fungsi kotoran yang ada pada telinga ini, dia membantu mencegah serangga bakteri agar tidak masuk ya. Bisa jalan dua-dua berganti. Cheers. Jadi tanpa cahaya kita bisa melihat tanda tinggi, tanpa cahaya tidak ada sinyal yang meneruskan menuju bagian otak. Di mata jangan suka mengucap mata ya, karena bikin kurna matanya akan berlobang. Dampaknya bisa terkena silinder, itu utama-utamanya ya. Lalu berikutnya nanti sebelah sana, masuk di bagian dalam bola mata. Pada si makanan yang banyak pengawetnya ya, sobat ini, sangat
sayur juga yang banyak mengandung vitamin C. Ada yang ditanyakan sampai sini? Thank you.
di mana? Ponorogo. Asing. Thank you.
Terus, nah, terus. Potongan Target Remix Production. See you.